pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Afiliani View. Pemirsa, Kementerian Keuangan menaikkan tarif biaya masuk lebih dari 1.000 barang impor dengan nilai rata-rata 5-100%. Benarkah menaikkan tarif biaya masuk menumbuhkan daya saing industri dalam negeri ataukah akankah kebijakan ini semakin menekan daya beli masyarakat lantaran memicu inflasi? Tentu saja juga pertumbuhan ekonomi. Nah, pemirsa, di studio telah hadir Bapak Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI. Pak, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih, Bu. Iya, sebelum kita berdialog, kita akan melihat dulu ada paket tayangan yang perlu kita perhatikan. Ya, pemirsa, kita lihat paket tayangan berikut ini. Kementerian Keuangan menaikkan tarif bea masuk 1.151 jenis barang konsumsi dan non-konsumsi impor. Kenaikannya bervariasi antara 10-150% dari harga dasar. Peraturan tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor ini berlaku mulai 23 Juli lalu. Pemerintah beralasan menaikkan tarif lantaran rata-rata bea masuk impor di Indonesia 7,3%, termasuk yang paling murah di dunia. Aturan baru ini dilakukan untuk mendorong industri dalam negeri. Ini adalah tarif untuk barang konsumsi, yaitu yang paling hilir, yang sudah ada produsennya di Indonesia. Ya, mayoritas ini sudah ada produsennya di Indonesia. Ya, hampir semua saya rasa ada semua produsennya di Indonesia. Jadi ada produk dalam negerinya. Nah, supaya kita mendorong industri dalam negeri, maka tarif ini kita naikkan. Ya, Pak Rahmat, kalau kita melihat triwulan pertama, triwulan kedua, sebentar lagi pemerintah akan mengumumkan berapa pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, prediksi dari banyak pihak, kalau kita melihat triwulan pertama dan triwulan kedua, nampaknya makanan dan minuman terutama itu tetap masih mengalami penjualan yang menurun, ataupun kalau meningkatnya tidak signifikan, karena daya beli masyarakat mengalami penurunan. Apakah demikian kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan makanan dan minuman? Jadi kalau kita lihat memang di kuartal pertama ya Bu Afiliani, industri makanan minuman itu hanya tumbuh kira-kira ya 5% kuartal pertama 2015. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama 2014, signifikan penurunannya karena 2014 kuartal pertama itu 8% kira-kira. 8% pertumbuhannya ya. Menjadi hanya 5%. Iya. Okay. Nah, ini kita lihat kita punya sebenarnya booster moment yang tipikal seperti itu biasanya itu Lebaran dan hari puasa raya. Puasa begitu ya? Iya, puasa dan lebaran. Gitu. Biasanya empiris ini kalau kita amatin dari Asosiasi Industri Makanan dan Minuman, puasa lebaran itu bisa membus penjualan itu bisa ya 30% lebih. Oh, luar biasa. Bulan ke bulan ya. Itu jadi di 2014 bisa, ya? Iya, bulan ke bulan, tahun-tahun sebelumnya aja seperti itu. Nah, kita belum punya datanya sekarang kira-kira tumbuhnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat ya, kita lihat juga dari bisnis retail, memang tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Ada efek penguatannya, ada efek penguatannya. Cuma memang tapi jauh di bawah dari tahun lalu begitu ya. Iya, jadi relatif ini baru apa istilahnya apa base guess kita. Karena apa yang kita rasakan, bisa kita lihat aja di sini. Kalau saya kutip teman-teman dari retail bilang, kalau di puasa lebaran itu biasanya iklan nggak perlu terlalu jor-joran. Betul, betul. Karena demand itu yang ngejer. Sudah otomatis gitu ya. Tapi sekarang kali iklan ini itu, iklan itu banyak gitu. Nah ini bisa jadi indikasi juga, kayaknya konsumen kita daya belinya menurun atau bisa juga karena keyakinan mereka
agak berkurang. Jadi mereka mengerem konsumsi karena mereka mungkin sedikit menurun keyakinannya ke depan nanti saya seperti apa. Ya? Okay. Jadi mereka ngerem konsumsi. Kalau kita melihat daya beli yang menurun, memang harus kita perhatikan di triwulan pertama kan satu US dollar yang tidak menentu ya, yeah. Sehingga menyebabkan juga harga-harga naik. Nah, yeah. Seberapa jauh memang makanan dan minuman ini menaikkan harga ketika pada bulan Januari? Karena pada 2014 saya rasa tidak menaikkan harga ya, tapi Januari kelihatannya naikkan 10-15%. Apakah demikian? Ya, kenaikannya startnya di bawah 10 sih, 5 sampai lebih dari 10% lah kira-kira. Karena kombinasi berbagai faktor, kita tidak ujuk-ujuk waktu kenaikan bahan bakar minyak, yeah, itu betul. Kita menaikkan harga, tidak. Jadi itu kemudian pelemahan rupiah. Rupiah, ya. Betul. Nah itu yang membuat kita ya tidak bisa mengelak, harus melakukan penaikan harga. Adjustment ya terhadap ya. Itu, betul. Jadi karena kita juga makanan minuman itu kan barang fast moving consumer good, sangat elastisitasnya terhadap betul. Harga kan sangat tinggi. Jadi kita sangat berhati-hati di okay. situ. Nah ketika menaikkan harga kemudian daya beli menurun, kelihatannya apa sih yang dilakukan oleh perusahaan makanan minuman pada umumnya supaya bisa mendorong daya beli kembali? Apakah itu di satu sisi, ataukah di sisi yang lain memang mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi produksi? Nah ini apa strateginya? Kalau dari informasi ya yang bisa kita dapatkan dari anggota kita, pengurangan tenaga kerja itu alhamdulillah belum ada informasi itu di sektor industri makanan dan minuman ini. Cuma memang kita melakukan efisiensi di berbagai lini. Jadi term of payment juga kita lakukan dengan apa ya, supplier diperpanjang ya, terus juga yang jelas efisiensi di berbagai lini. Terus juga logistik kita tingkatkan performance-nya ya. Karena makanan minuman sangat bergantung hal-hal itu, logistik, terus bahan baku betul. Jadi hubungan erat dengan supplier, packaging ya seperti kita tahu ya, packaging itu kontributnya besar terhadap makanan minuman karena kita bicara tentang food safety. Jadi itu yang dilakukan oleh para anggota untuk bisa survive. Karena kita tidak bisa sekendak hati kita menaikkan harga. Iya. Yang biasanya kena pada dasarnya apa, Pak? Produk-produk semacam apa yang terkena lebih dahulu yang dua triwulan ini? Jadi produk-produk yang komponen energinya tinggi. Iya. Jadi ya biasanya produk-produk yang sifatnya membutuhkan proses heating, itu dia konsumsi energinya tinggi. Terus juga yang komponen packagingnya itu sophisticated, itu terpengaruh. Yeah. Sama satu lagi yang komponen yang harus diimpornya, bahan bakunya, betul. Tinggi. Karena ya ini kenyataan hidup bahwa industri makanan minuman itu masih butuh banyak bahan baku impor. Karena memang belum cukup untuk Indonesia. Di dalam negeri sendiri belum siap untuk bahan baku dan substitusinya juga ya. Betul. Jadi ini menjadi problem juga untuk ke depan ya, kalau belum mampu untuk hulu hilirnya memang ada di dalam negeri sendiri. Betul ya. Sekali. Nah, kemudian mengatasi nilai tukar gitu ya, itu kan berarti perusahaan harus marginnya seringkali jadi sulit untuk diprediksikan, Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk supaya marginnya jangan sampai tergerus dengan fluktuasi nilai tukar ini? Ya sudah jelas lah, mungkin mereka melakukan berbagai hal seperti lindung nilai sedapat mungkin itu pasti dilakukan oleh teman-teman. Sama kemudian ya melakukan efisiensi tadi dan melakukan ya term apa signifikan, Pak? Ya, untuk efisiensi apakah signifikan? Ya itu yang bisa dilakukan, kita lakukan apa yang bisa dilakukan. Terus, tapi apakah tidak akhirnya membebani masyarakat karena terpaksa harus menaikkan harga yang juga mengantisipasi terjadinya fluktuasi nilai tukar, Pak? Ya itu betul, jadi itu semacam apa ya, semacam konsekuensi-konsekuensi yang nggak bisa kita tolak. Jadi ini kita berbicara survival, dan tapi kita juga ingin tetap mempertahankan layanan kita kepada konsumen kita. Jadi benar-benar ini trade-off. Jadi ya seperti meniti apa ya, meniti bara lah. Jadi harus benar-benar sangat-sangat prudent, sangat-sangat hati-hati, tapi juga ya harus agresif juga, karena kita berbicara industri fast moving consumer. Jadi berbagai cara dilakukan ya, agar demand yang turun ini tetap bisa dimanfaatkan. Yeah. Nah mungkin dulu juga pernah ada bagaimana misalnya merubah
harganya tetap gitu ya, tetapi barangnya lebih kecil misalnya gitu. Nah, itu salah tapi satu nanti harus dijawab, kita harus balik lagi ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Aviani View akan tetap kembali untuk Anda.